mewarisi perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagian 6. Jangan jadi Yahudi dan Nasrani. Oleh itu, perhatikan dan lakukanlah sedikit kajian terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kita sering membaca surah Al-Fatihah dalam sholat 5 waktu sehari semalam. Antara rahasia suci dalam surah tersebut ialah berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita agar jangan menjadi golongan yang sesat dan ingkar. Siapakah golongan yang sesat itu? Mereka ialah penganut agama Kristen yang mempercayai Tuhan memiliki anak dan anak itu masih hidup di atas langit. Ini merupakan syirik karena mempersekutukan Allah SWT dan memperakui seolah-olah Allah SWT memiliki anak. Kita berdoa agar jangan menjadi golongan yang ingkar seperti golongan orang Yahudi. Apakah dosa terbesar umat Yahudi? Mereka sering memperolok-olokkan dan menentang utusan Allah Subhanahu wa taala. Kedua-dua umat ini juga tidak menerima kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bangsa Arab dianggap lebih rendah martabatnya. Perhatikan sabda suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kamu umat Islam akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan mengikutinya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang kamu maksudkan? Nabi Muhammad SAW menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis Muslim. Sememangnya pintu wahyu syariat telah tertutup dengan kesempurnaan Al-Quran, dan begitu juga kenabian yang membawa syariat telah tertutup dengan kewujudan Nabi Muhammad SAW sebagai khataman nabiin. Tetapi sifat Allah SWT yang maha berkata-kata tidak akan padam sampai bila-bila. Malah rahasia-rahasia Al-Quran dan ilmu pengetahuan masih banyak yang belum dibongkarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia mengajari manusia apa yang belum diketahuinya. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambah kepadanya 7 laut sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya ditulis kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia mengajari manusia apa yang belum diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 5. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambah kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya ditulis kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Surah Luqman ayat 27. Oleh karena itu, wahyu bukan syariat akan terus berlangsung karena Allah SWT akan memberi petunjuk dan kabar suka kepada orang-orang yang disucikannya. Allah SWT tidak akan membiarkan Al-Quran menerima nasib yang sama seperti Taurat dan Injil, dan Dia tidak mau umat Islam menjadi seperti umat Yahudi dan Nasrani. Malah Allah SWT tidak akan membiarkan umat Islam terus dicengkam oleh Dajjal dan hidup dalam permusuhan akibat perselisihan para ulamanya. Jalan keluar kepada semua masalah ini adalah menjadi hak mutlak Allah SWT untuk terus mengirim utusannya bagi mendukung dan menyelamatkan ajaran Islam serta memartabatkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Yang jelas, kedatangan Imam Mahdi bukan membawa syariat baru, tetapi adalah untuk menyempurnakan wasiat suci Nabi Muhammad SAW.
dan meneruskan syariat baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang perlu diperhatikan ialah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Imam Mahdi akan berdepan dengan umat Islam yang akan bersikap seperti umat Yahudi dan Nasrani, karena mereka akan memperolok-olokkan, memfitnah dan menentangnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga mengetahui Imam Mahdi akan menerima penentangan daripada umat Islam sendiri yang akan diketuai oleh para ulama ortodoks. Atas dasar ini, demi menyelamatkan umat Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah banyak meninggalkan pesanan dan memberi peringatan serta bimbingan kepada umat Islam untuk mengenal kebenaran Imam Mahdi. Sejarah berulang kembali seperti mana yang banyak digambarkan dalam Al-Quran. Manusia sering menolak utusan Allah Subhanahu wa taala kerana takut kepada cemuhan masyarakat, terlalu percaya kepada fitnah dan sudah selesa dengan kepercayaan yang mereka warisi secara turun-temurun. Kajilah sejarah Islam, hanya mereka yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada peringkat awal para sahabat mengalami penderitaan, tetapi akhirnya mereka menikmati kelezatan keimanan yang sangat luar biasa. Oleh itu, kajilah rahsia hadis berikut ini untuk menyelamatkan umat Islam pada hari ini. Riwayat Hazrat Huzaifah yang bertanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas masyarakat jahiliyah menerima kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam dan menjadi umat Islam, apakah akan datang keburukan lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, akan ada orang-orang yang memanggil ke arah pintu neraka. Maka barang siapa mengikuti panggilan itu, maka mereka akan menjadi ahli neraka." Aku berkata, "Ya Rasulullah, jelaskan kepada kami berkenaan dengan mereka itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bahwa mereka adalah dari golongan kita, umat Islam sendiri. Mereka akan bertutur seperti kita katakan." Aku bertanya, "Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku, seandainya perkara-perkara ini terjadi dalam kehidupanku." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bergabunglah engkau dengan orang-orang Islam yang mempunyai jemaah dan mempunyai imam." Miskat bab fitnah dan Bukhari bab tanda-tanda kenabian dalam Islam. Perhatikan bahasa-bahasa kiasan yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada golongan yang akan memanggil ke neraka dan bertutur seperti kita katakan. Siapa lagi golongan tersebut jika bukan segelintir ulama di dalam umat Islam? Mereka yang selalunya berbicara agama dan sering menggunakan bahasa Arab. Tetapi mengapa ajaran mereka membawa manusia ke neraka? Jawabannya ialah karena segolongan ulama tersebut melakukan pembohongan dan menabur fitnah untuk mengkafirkan golongan Islam yang memiliki imam dan jemaah. Akibatnya, dari fitnah-fitnah tersebut yang mengakibatkan kelompok Islam tersebut melalui penderitaan yang sama dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Seperti mana baginda SAW dikatakan sebagai kafir dan murtad terhadap kepercayaan nenek moyang, penipu, pemecah belah masyarakat, orang gila air sihir, penyembah bintang serta berbagai gelaran yang kotor, maka golongan ini juga akan menerima nasib yang serupa. Jika dulu baginda sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya difitnah, dianiaya, dipulaukan, dilempar najis, diugut, dibunuh dan dilarang mengucapkan kalimat syahadat serta dakwah dan ibadat mereka sering diganggu dan pernah dihalang menunaikan ibadah haji, golongan ini juga akan melalui penderitaan yang sama. Hal tersebut yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu siapa yang lebih diberkati, sama ada para sahabatnya ataupun perkumpulan Islam yang memiliki imam dan jemaah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pemisalan umatku ini adalah sebagaimana air hujan, yaitu tidak dapat diketahui apakah bagian permulaannya lebih diberkati atau bagian terakhir." Tirmizi.
Berbahagialah kelompok Islam yang memiliki imam dan jemaat, karena menikmati kelezatan imam sama seperti para sahabat. Rugilah kepada mereka yang tidak mengambil peduli atau tiada keberanian untuk mematuhi wasiat suci Nabi Muhammad SAW, karena terikut tokoh-tokoh agama mereka. Ingatlah masa berlalu dengan pantas, dan jangan sampai ketika maut sedang berada di depan mata baru mereka teringat untuk berbakti kepada Islam. Abad ini adalah akhir zaman. Kepada zaman kegelapan Islam, dan Allah SWT sedang mempersiapkan zaman kebangkitan Islam yang diterajui oleh satu jemaah Islam yang berada di seluruh pelosok dunia dan bersatu di bawah satu pimpinan rohani. Mereka telah memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi bagi memperkasakan dakwah Islam dan bergerak secara berjemaah yang bersatu, sekata dan seragam bagi menjayakan misi untuk memertabatkan kemuliaan Islam dan baginda SAW. Kini sempurnalah nubuatan Nabi Muhammad SAW yang bersabda bahwa sesungguhnya Islam itu mula-mula asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana permulaannya, maka dari itu berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Muslim, Ibnu Majah, An-Nasai, dan Kanzul Umal, Juz 1, 1192. Ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama suci ini, ajaran yang dianggap asing karena bertentangan atau berlainan dengan kebiasaan pada masa itu. Rasulullah SAW juga telah menubuatkan bahwa masyarakat Islam akan mengalami kerosakan sehingga mereka tidak dapat membezakan ajaran Islam yang sebenar dengan Islam yang bercampur baur dengan budaya yang diwarisi dan sebati secara turun-temurun, tanpa mereka sedari bahwa ada bagian-bagian kefahaman dan penafsiran mereka bertentangan dengan sama sekali dengan Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW yang sebenar. Atas kelemahan ini akan menjadi umat Islam kembali menjadi seperti masyarakat jahiliyah yang malas menyelidiki dan hanya mencari fitnah ataupun mempercayai fitnah yang dikeluarkan oleh pemimpinnya, sehingga mereka akan meremehkan dan memperolok-olokkan perkumpulan yang meneruskan misi Nabi Muhammad SAW yang dianggap membawa ajaran Islam yang asing atau berlainan. Mereka merasa berat untuk menerimanya karena bimbang masyarakatnya akan memandang serong serta khawatir kehilangan kedudukannya jika mereka menerima ajaran Islam yang dianggap asing atau berlainan daripada kepahaman golongan majoriti Islam yang lain. Berkenaan dengan golongan majoriti, Rasulullah SAW juga menggambarkan bahwa umat Islam lebih parah dari umat Yahudi karena umat Islam akan terpecah kepada 73 firqah dan hanya satu yang disenangi oleh Nabi Muhammad SAW karena mereka mengalami laluan perjuangan dan penderitaan yang sama seperti baginda SAW dan para sahabat. Angka 7 dalam bahasa Arab juga melambangkan banyak, dan ini bererti golongan Islam majoriti yang berbeza firqah tersebut akan bersatu menentang satu kelompok Islam yang dianggap asing atau berlainan daripada mereka. Dan sudah tentu senjata yang digunakan ialah dengan mengkafirkan kelompok Islam tersebut bagi menghalalkan penindasan dan menjauhkan masyarakat daripada mendekatinya. Padahal kelompok Islam yang memiliki jemaat dan imam ini telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang akan meneruskan perjuangan dan menghidupkan kembali ajaran baginda SAW yang dianggap asing di zaman permulaan Islam. Untuk menghindarkan berlakunya perpecahan ini, umat Islam perlu saling belajar serta melengkapkan antara satu sama lain. Seperti mana yang dikatakan oleh seorang cendekiawan Islam Indonesia, Dr. Abdul Munir Mulkan, 2000, dalam kertas kerja berjudul Jalan Baru Solidaritas Muslim bagi Kemanusiaan, sewaktu seminar internasional Revitalisasi Persatuan Umat Islam di Era Millennium 3 di Universiti Gajah Mada. Beliau mengatakan konsensus atau negosiasi di atas dilakukan untuk kepentingan sosial kolektif komunitas Muslim dalam berbagai mazhab. Dengan demikian, terbuka bagi Sunni, Syiah, Sufi,
Ahmadiyah Muslim, Nahdlatul Ulama NU atau Muhammadiyah dan aliran lain untuk saling belajar mengenai pengalaman kegagalan atau kesuksesan masing-masing. Elastisitas Sunni Imamiyah Syiah, Jaringan Global Ahmadiyah Muslim, Perlembagaan Aksi Sosial dan Pendidikan Tinggi Muhammadiyah atau pesantren dan kedekatan publik NU biar diramu menjadi satu jalan baru Muslim dalam memerankan dirinya di tengah perkembangan perabadan baru di milenium ketiga ini. Islam agama yang tidak hanya menciptakan persaudaraan di kalangan kaum muslimin di atas landasan yang luas liputannya, melainkan juga menyatu padu mereka sehingga keadaan mereka terubah laksana sebuah tembok yang kukuh. Allah Ta'ala memerintahkan sesungguhnya segenap orang-orang mukmin itu bersaudara. Allah memerintahkan sesungguhnya segenap orang-orang mukmin itu bersaudara. Surah Al-Hujurat ayat 10. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam sayang menyayangi, cinta menyintai dan kesetia kawanan, engkau menyaksikan orang-orang mukmin adalah seperti satu tubuh. Bila salah satu tubuh merasa sakit, tidak hanya bagian itu sendiri yang merasa sakit, melainkan seluruh tubuh merasakan tidak dapat tidur dan demam. Bukhari. Marilah mengamalkan pesan suci Nabi Muhammad SAW dan jadikanlah kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai pengikat kekuatan umat Islam demi menarik kecintaan Allah SWT dan meneruskan misi Rasulullah SAW. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Imam Mahdi dan Isa yang dinanti-nantikan. Beliau dilahirkan di Kadian dalam tahun 1835 dan meninggal dunia pada tahun 1908. Beliau mendirikan Jemaat Ahmadiyah dan Jemaat Ahmadiyah yang bersifat internasional sekarang dipimpin oleh seorang khalifah di garis kenabian. Hazrat Mirza Masrur Ahmad Al-Khamis, Aidalah Talabenar Aziz,